truk mundur, Pak. Sudah ini kan terdampar ekonomi. Sejumlah warga pesisir pantai Desa Tamalate, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, terus berusaha menyelamatkan seekor lumba-lumba yang terdampar di pesisir pantai. Sebelumnya warga sempat mengalami kesulitan mengevakuasi lumba-lumba karena terus berbalik dan memutar arah ke pesisir pantai. Lumba-lumba sepanjang lebih dari 2 meter dengan bobot mencapai 100 kg ini pertama kali dilihat oleh seorang nelayan saat pulang mencari ikan. Menurut warga, kemunculan lumba-lumba yang terdampar ini sempat mengejutkan warga pesisir karena baru pertama kali terjadi. Tapi alhamdulillah, setelah banyak orang-orang tua yang datang untuk meminta untuk keluar. Belum diketahui pasti penyebab lumba-lumba terdampar di pesisir pantai Galesong. Kini lumba-lumba berukuran besar sudah kembali ke laut.